Hampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Bang Nob Motovlog. Bagaimana kabar kalian coy? Gua harap kalian semuanya baik-baik saja dan selalu lancar rezekinya. Dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Apapun masalah kalian, ingat, tidak ada masalah yang tidak bisa kita hadapi coy. Tuhan memberikan cobaan kepada kita pasti sudah ada takarannya masing-masing. Bergembira lebih baik coy, ya, tertawa, yang penting tidak usah tertawa di atas penderitaan orang lain. Wah, so bijak gua. Kembali lagi coy dengan gua sekarang baru pulang kerja ini, mencari sebongkah berlian dan setumpuk emas. Buset, macet. Apa ini? Gua tidak bisa mendahului ini mobil. Ada apa kan dengan mobil ini? Ini jalan kalau udah truk kayak gini ini agak ribet nih. Hampir. Boleh mendahului Pak, tapi harus lihat-lihat Pak. Kalau Bapak nggak lihat-lihat kondisi sebelah kanan Bapak, kacau Pak. Hajar. Nah ini truk hari ini hari Rabu deh. Buset, gila bawaan mobil-mobil gede, besi-besi yang ya gede-gede banget, tajam lagi. Aduh, kacau. Ini kalau biasanya sih belok kiri sih truk ini. Kalau dia sempat belok kanan, ribet. Jalannya sempit masalah di kanan. Oh, itu mobil apa itu? Pasti macet kalau dia lurus. Ya, dia lurus sih. Ya, asli cuy, macet banget nih cuy. Inilah sih kendala kita kalau jalanan-jalanan kecil kayak gini ada truk masih ngikut terus sampai selesai truknya. Nah, sampai belok kemana? Apa? Kita susah untuk mendahului truk kayak gini. Tuh. Sempat itu kesenggol, bahaya cuy. Kalau kita nggak bisa beradu bahan yang mendahului cuy, bakal terserusan sampai ke lokasi kemana tujuan kita. Begitu lah cuy. Nah ini gua masih terus menjelajahi ke beberapa kemacetan cuy. Wow. Nih, kita harus kasih kalau nggak tuh macet deh. Hihihi, set, ada aja kendalanya. Oke cuy, rencana gue mau beli spion Jalu
belum jadi-jadi nih. Rencana mau mesen di online, tapi di online ternyata mahal sih. Nah, dan kalau di online dengan di offline itu hampir sama sih harganya, gue lihat. Kayaknya gue mau cari yang offline aja. Kan masih belum sempat gue mampir, nanti gue akan mampir sore. Nah, gue udah di sini, di arah Jalan Pejuang, apa Mangun Jaya ini, gue gak paham. Gue juga mau ganti kampas kopling juga gak jadi nih, karena waktunya belum sempat cuy. Modalnya bisa 500 lebih cuy modalnya. Belum lagi gue harus bayar jasa. Pokoknya lebih banyak lagi lah modalnya nanti. Namanya beli second sih ya, beli motor second itu pasti akan lebih banyak modal yang akan keluar. Kalau kalian berani beli motor second, ya harus berani banyak keluar duit sih. Namanya juga second. Mau beli baru harus siap rugi. Kenapa harus siap rugi? Ya itu, kalau kalian bosan, kalian jual lagi, harganya tidak sesuai dengan yang kalian inginkan pasti. Nah, pasti lebih dari 50% potongannya. Bahaya lah pokoknya kalau bagi orang yang hitung-hitungan kayak gua. Jadi, aduh, ini becek mulu. Nah, ini gua udah nyampe di, masih sih di Mangun Jaya. Emang Jalan Pejuang apa Mangun Jaya, gak paham lah gua. Yang jelas truk kayak gini nih bahaya banget. Kalau lagi jalan kayak gini, dia ngerumun dadak besi semua cuy. Nah, jalannya macet lagi di sini, suwe banget. Ya beginilah sih setiap hari sih, walaupun pulang siang pun kita tetap aja kita di ada kemacetan kalau di Bekasi ini. Nggak bisa kita bergerak pokoknya. Tapi nggak semua titik sih, ada beberapa titik doang. Gue nggak bisa ambil kiri, karena itu jalurnya udah beda. Jadi kalau kalian lewat sini siang, sore, setengah 6 tuh agak sedikit ribet sih. Karena posisinya ya seperti ini, agak sedikit macet. Tuh kan gak bisa. Memang kayak gini susah, meledak-meledak aja lagi ngerem mobil-mobil nih. Akhirnya motong-motong, akhirnya gua juga duluan kan. Kasih lah jalan cu. Ya, truk segede itu jalannya makan sendiri. Ayo pak, terus pak. Iya, ayo pak, terus pak. Iya, gua jalan ini pak, jelek pak. Nggak mungkin gua jalan bagus pak. Ajar. Nah, ini di sini
udah mulai kemacetan terakhir ini. Kalau udah kemacetan terakhir udah mulai enak sih. Nah ini gua di Golden City coy, tempat kemarin yang gua ngevlog juga di sini. Ini banyak warung-warung kopi. Oke cuy, mungkin itu aja vlog gua kali ini aja ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gua agar gua makin semangat lagi cuy. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.